hadir juga tokoh Jawa Barat, juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi. Juga Saudara Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08. Hadir juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sabar Yudo, Ketua Umum Prawira. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas undangan hadir di sini. Dan hari ini saya merasa terharu atas sambutan bapak-bapak ini kepada saya. Terima kasih. Saudara-saudara datang dari tempat-tempat yang jauh, saudara-saudara berkorban untuk hadir di sini untuk menyambut saya. Saya terima kasih kepada pengorbanan saudara-saudara dan rasa persaudaraan yang telah saudara tunjukkan kepada saya sejak saya hadir di sini sampai saya naik ke panggung. Terima kasih sekali lagi. Mas Budiman, ini saya kira ini benar-benar rakyat Jawa Tengah, saya kira. Ciri khas rakyat Jawa Tengah itu tangannya keras-keras. Kalau kasih tangan ke saya, waduh, apalagi emak-emaknya nggak dilepas-lepas. Saya terima kasih. Saya bangga dan saya harus sampaikan beberapa hal. Yang penting, yang pertama adalah sebenarnya pertemuan ini adalah pertemuan yang bisa dikatakan pertemuan yang sangat istimewa, dan bisa dikatakan pertemuan yang mustahil, pertemuan yang bisa dikatakan impossible. Itu bahasa Londo, bahasa Inggris, pertemuan yang sebenarnya tidak mungkin. Karena apa? Karena saudara Budiman tidak recall berapa puluh tahun yang lalu sama saya, kita berada di pihak yang berseberangan. Dulu saya di tentara, dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Jatmiko. Tetapi sejak dulu di dalam hati saya pun, saya sudah merasakan bahwa si anak muda itu, karena 30 tahun yang lalu dia masih muda, sekarang agak muda. Kalau saya dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.